Penyokong kelab Liga Super Kelantan FC memuji impak pemain import baharu pasukan, Nuha Marong, yang memberi impak segera sejak dibawa masuk baru-baru ini. Pemain pasukan kebangsaan Gambia ini merupakan pengganti yang dibawa bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penyerang Brazil, Nixon. Beliau mudah menyesuaikan diri dengan corak permainan yang cuba diterapkan oleh ketua jurulatih Choi Moon-sik. Turun dalam kesebelasan utama pasukan menentang UiTM FC semalam, pemain berusia 29 tahun ini cemerlang merekodkan 2 bantuan gol dan juga meledak 1 gol. Keserasian yang ditunjukkan oleh Nuha bersama rakan sepasukan jelas telah membantu untuk menajamkan lagi jentera serangan The Red Warriors untuk mencatat kemenangan 3-0. Beliau dikesan bijak mencari ruang dan peluang untuk membantu rakan sepasukan memperoleh peluang untuk meledak. Malah, Nuha berjaya mencatatkan 4 cubaan tepat ke arah gawang gol UiTM, namun hanya 1 gol singgah ke dalam gawang gol lawan. Prestasi baiknya ini mendapat respon positif penyokong Kelantan yang mahu beliau segera menyesuaikan diri. Kelantan kini serius mempersiapkan pasukan menjelang sepak mula musim baharu.